Tempat sampah dengan pebunga, pebuah gitu aja. Sementara ini kan produksi itu aja. Yang produksi siapa aja? Itu ada manajemen, ada yang kerja juga. Nah, untuk sementara ini karena berhubung masih pandemi, jadi untuk pembuatan kita agak berkurang. Jadi cukup berapa orang aja yang kita untuk memproduksinya. Sementara ini pasarannya sih alhamdulillah untuk masyarakat sekitar dan wilayah area Pontianak saja. Jadi penggunaan rumah tangga penggunaannya masih normal seperti biasa. Tapi untuk kalau orang instansi dinas-dinas terkait sih kebanyakan yang sementara dihentikan dulu. Proses pembuatannya tergantung juga dari modalnya. Kalau modalnya yang agak bagus itu agak rumit juga. Itu kalau yang biasa kita produksi dalam satu orang bisa menghasilkan 3 tempat sampah. Berapa hari itu, Kak? Itu satu hari. Jadi dijual harga berapa aja, Kak? Itu berkisar dari harga 100.000 sampai 300.000. Karena ini berhubung dari bank sampah, jadi pengenalan tentang bank sampah juga cukup luas di masyarakat. Masyarakat tahu kalau kita mau produksi ban bekas, jadi mereka kalau mau ada ban bekas, mereka hubungi. Kita juga membeli dari bengkel-bengkel yang besar. Alhamdulillah untuk sementara ini tidak ada kendala. Kalau ban bekas sendiri tergantung dari ban bekasnya juga. Kalau ban bekas mobil kita beli dengan harga 5.000, kalau ban truk kita beli harga 20.000, kalau ban trailer kita beli harga 50.000. Untuk batas kesulitannya pembelian ban bekas, kadang karena sekarang di Pontianak itu sendiri masih banyak juga orang yang beroperasional membuat ban bekas, produk dari ulang dari ban bekas ini. Jadi kita kadang nggak dapat barang. Itu kesulitannya. Pembuatan dari bank bekas ini kita buat dari awal Maret. Dari awal Maret kita produksi karena awalnya berangkat dari bank sampah. Bank sampah ini kita menciptakan sesuatu yang berbahan daur ulang. Jadi ban bekas ini juga termasuk limbah, dan limbah yang harus yang mempunyai potensi mempunyai nilai seni. Omset dalam satu bulan berapa, Kak? Omset dalam satu bulan berkisar sekitar 3-4 juta.